Mungkin itulah sebabnya tajuk yang diberi pada malam ini, saya tengok dia punya tajuk pun agak luar biasa juga. Orang gila kuasa jadi gila tanpa kuasa. Betul. Maknanya sejak selepas PRU ke-15 ini dan keadaan di mana pihak Perikatan Nasional gagal untuk membentuk kerajaan, kita melihat mereka bermacam-macamlah yang mereka katakan, bermacam-macamlah yang mereka lakukan, yang memang dari satu sudut tu kita nampak memang tak logik sama sekali, tak rasional sama sekali. Dengan dia punya SD dia lah, inilah itulah, yang pagi ni mungkin di antara kemuncak yang diadakan, yang kononnya lah perhimpunan ataupun himpunan sejuta rakyat tu, saya tak tahu dia kira sejuta tu macam mana. Dan kita tengok, minta maaf lah ya Tun Dr. Mahathir, kita sangat hormat sebagai seorang lama, banyak yang dia telah naikkan nama negara walaupun ada banyak kekeh yang lain. Betul. Tetapi kita tak nafikan ada juga sumbangan yang telah dia lakukan untuk menaikkan negara Malaysia. Hari ini hadir pada waktu pagi dengan ucapan, dengan kenyataan yang memorandum yang sama sekali tak masuk akal. Apa yang mereka mengharapkan? Ini sistem pemerintahan dan kerajaan apa? Ini sistem demokrasi di negara kita. Ya, bukan satu keadaan di mana kita boleh tukar kerajaan ikut dengan adanya himpunan dan sebagainya. Tetapi itulah yang disajikan seperti mana yang doktor sebut, dengan tujuan untuk memberikan harapan kepada penyokong-penyokong mereka bahawa it's not over yet, yeah? Masih belum selesai lagi, yeah? Walaupun orang semua dah kata dah habislah dengan langkah Dubai itu, habislah, dah tak ada lagi lah. Oh, dia nak tunjuk ada lagi harapan, masih boleh lagi kita nak jatuhkan kerajaan dan sebagainya. Dan bermacam-macam cerita yang direka. Saya di antara yang cerita yang saya dapati yang paling menarik ialah yang dibuat oleh Menteri Besar Kedah Sanusi itu, bila dia kata ada orang dia dengar nak dia, dia pegawai, pegawai di kalangan pegawai-pegawai kerajaan kot, ya, nak bunuh dia. Apa ni? Itulah yang dikatakan jadi gila bila tak ada kuasa, ya. Itu bagi saya lah, saya nampak memang satu keadaan yang sangat luar biasa, yang tak pernah politik negara Malaysia jadi cacah merbah macam ni lah, ya. Tapi inilah apa yang sedang berlaku dan ianya langsung tidak mendatangkan apa-apa manfaat kepada rakyat, kepada negara, kepada bangsa.